Mencari ikan. Salam saya ucapkan untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Muhammad Thohir, siswa SD Negeri 3 Lemah Bangkis Mantoro. Pada kesempatan hari ini, saya bisa bertemu dengan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kultum yang saya bawakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Yang saya hormatin hadirin dan teman-temanku yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin yang telah menggembur kesesatan dan mengibarkan panji-panji kebenaran serta memperjuangkan Islam hingga sampai kepada kita. Perkenankan saya untuk menyampaikan kultum tentang Ramadan yang berkualitas. Sebelumnya, teman-teman tahu tidak bahwa umur Ramadan itu terbilang cukup singkat, hanya bilangan 30 atau 29 hari saja. Bukan hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus, sejatinya setiap muslim pasti menginginkan agar Ramadannya berkualitas dan benar-benar meraup pahala sebanyak-banyaknya. Lantas, bagaimana cara kita agar mampu menjalani Ramadan yang berkualitas? Ramadan yang berkualitas sejatinya hanya diraih oleh kaum yang benar-benar mampu memanfaatkan waktu di bulan suci untuk beribadah dengan baik dan benar sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya 1. Melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. 2. Tidak hanya berpuasa saja, namun memperbanyak amalan soleh seperti membaca Al-Quran, zikir, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan banyak sekali pahala. 3. Yang selanjutnya adalah perbanyak bersedekah. Di bulan suci Ramadan, jangan menunda untuk bersedekah. Sebab
Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang suka membantu antar sesama. Itulah amalan-amalan yang mampu menjadikan bulan Ramadan kita berkualitas. Semua amalan-amalan itu sebaiknya dilaksanakan dengan rasa penuh keimanan. Semoga kita selalu diberi keteguhan hati oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meraih surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebuah awal pastilah ada akhir. Begitu juga dengan kultum yang saya sampaikan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan banyak kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Pagi-pagi keluar rumah, bacalah doa saat melangkah. Bagi teman-teman yang istiqomah, saya doakan ilmunya berkah. Akhirun kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.